Kocak. Nah ini yang terakhir kak. Oke. Okay. Yang terakhir dan yang paling panjang, dan sebenarnya daftarnya jauh lebih panjang dari sini, tapi kita kasih ini mungkin kalau ditulis dia berbuku-buku ya. Berbuku-buku. Kelakuan anehnya. Itu ada Joey Barton. Aduh. Jadi Barton ini dia memang dikenal sebagai bengal gitu ya. Iya. Yeah. Jadi dia suka ada tuh di Jalan Pasupati itu. Bukan, itu bengal dong. Nah, kali pertama Barton berurusan dengan pihak berwajib itu sebenarnya masalahnya sepele. Apa tuh? Sepele banget kalau kalian denger ya. Jadi dia itu kak malik mematikan rokoknya, uh-huh. Tapi nggak lama dia ditangkap polisi. Matikan rokok ditangkap polisi. Iya, ditangkap polisi lagi. Itu doang. Uh-huh. Ternyata dia ini mematikan rokoknya dengan cara menjejalkannya pada mata orang lain. Itu nggak sepele dong, itu penyerangnya itu assault. Aduh. Ya tentu tidak ada asap tanpa api. Betul. Tidak ada bapak aib tanpa for. Wah, aduh. Kenapa jadi pantun ya kedengeran? Korbannya bernama Jimmy Tandy. Oke. Okay. Jadi dia ini sebenarnya anggota akademi kak. Oh. Dia sebenarnya memulai terlebih dahulu perseteruan. Oh, jadi dia yang dengan Barton dengan cara mencoba membakar kemejanya si Barton. Kenapa dua-duanya bercandanya jelek ya? Iya, padahal jangan ngebakar kemejanya Barton kan tahu konsekuensinya. Iya, marah. Jahat ya. Lebih baik membakar hutan aja. Waduh, jangan. Karena ada nih kak ya. Ada yang dihukum di pengadilan negeri, ada yang bakar hutan gitu, dihukum di pengadilan negeri, tapi menang banding di pengadilan tinggi. Aduh. Itu tahun lalu. Iya, atau enggak ya, tadi kayak Bayel Teli bakar rumah sendiri. Paling apa? Bakar baju orang. Kocak. Nah, itu tuh cuma awal dari sederet jumlah kontroversi si Barton ini. Awalnya nih, bener. Ya. Nah, persetujuan dengan Tani memulai tahun yang buruk, bahkan bagi Barton, jadi tidak lama nih. Pasalnya setelah itu katanya dia menabrak seorang pejalan kaki pedestrian dengan mobilnya hingga mengalami patah tulang. Emang dia hobinya kayaknya mencelakakan orang deh si Barton ini. Terus dia juga terbukti bersalah dalam penyerangan kepada supporter Everton. Supporternya atau ya pendukung klub Everton yang masih berusia 15 tahun di bawah umur. Katanya dia memukulnya bukan di Liverpool tapi di Bangkok bahkan. Justru di Bangkok. Di luar negeri. Waktu itu katanya lagi pramusim di Thailand. City jadi, ya. Mungkin dia kesel ngedenger fansnya. Lina Bang Thayoy. Ngomong apa sih bangsa? Bingung. Atau yang 15 tahun jadinya di Jirayut. Jirayut dipukul di jidak. Pokoknya dia sekarang ke Bayu. Kocak. Waktu itu Kapten City yang menjadi teman setimnya, Richard Dunn berusaha memisahkan. Namun si Barton justru menyerang Dunn yang justru memisahkan dia gitu. Jadi mungkin udah terlanjur salah, yaudah lanjut aja lah. Kocak ya. Nggak setahun kemudian kak, dari kasus yang pemukulan setan tadi, dia main di Goodison Park kak. Oke. Nah, City ini akhirnya mencetak gol penyama kedudukan di injury time. Jadi itu gol yang pasti emosional banget ya, karena berhasil mencetak gol dan di injury time. Ada historinya. Apa yang dilakukan oleh Barton? Apa tuh? Dia membuka celananya dan memperlihatkannya kepada supporter Everton kan. Emang gue, ini otaknya rusak deh, konslet dah. Nah, Barton juga pernah bikin ulah di laga pramusim waktu lawan Doncaster. Jadi si Barton ini menekal pemain lawan dengan keras. Oke. Okay. Wasit nggak priet. Oh, jadi masih terhitung aman? Masih aman. Dibalaslah sama pemain Doncaster, ditekal dengan keras juga. Hasilnya pertandingan jadi terhenti, karena kedua tim tuh justru bak mantap. Ini salah wasit sih. Kalau ini gak pure si Barton. Kalau udah tahu dia pemain dengan emosional kayak gini, kenapa gak dikeluarin aja. Nah yang salah satu kasus paling terkenal di Barton adalah kasusnya dengan Osmane Dabo. Jadi waktu itu dia adalah rekan setimnya di Manchester City. Waktu itu ada satu cerita dari sesi latihan di 1 Mei tahun 2007. Waktu itu si Barton memukuli Dabo. Jadi bahkan bukan berantem, tapi dipukuli. Iya. Waktu itu bahkan sampai-sampai si Dabonya ini tidak sadarkan diri. Nah, si Dabo ini dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sejumlah cedera parah di kepala katanya. Kasian juga dong abis dipukulin suruh lari. Bukan dong, ini beda lagi kasusnya. Tapi si Dabo ini katanya didukung polisi untuk turun tangan pada kasus ini gitu. Karena ya ini bukan pemukulan biasa ya, perseteruan gitu. Tim doang gitu. Ini udah masuk ke kekerasan dan ya hukum gitu, kriminal. Si Barton pun pada akhirnya ditahan polisi dan diinterogasi. Pada akhirnya si Barton didakwa bersalah dan harus dipenjara serta membayar denda. Namun waktu itu Barton ditebus pada Agustus untuk kemudian bergabung dengan Newcastle. Ini salah tim-timnya lain juga sih, nggak tahu. Ya tadi problematik nih orang. Malah dipakai terus. Makanya dia mungkin jadi besar kepala lagi.
Nah, kurang dari 6 bulan. Aduh. Barton tertangkap kamera pengawas sedang memukuli seseorang dan menyerang seorang pemuda di Church Street di kota Liverpool. Yeah. Dari CCTV terlihat ia memukuli si seorang pria tersebut sebanyak 20 kali. Itu ada yang itu juga udah aneh sebetulnya. Nah, si orang ini tuh jadinya tidak sadarkan diri. Ya, karena ya saking kencengnya gitu ya. Sementara si pemuda tadi kehilangan giginya akibat dihajar ya, si Barton gitu. Dan Barton pun dihukum penjara selama 6 bulan. Hmm. Dan dia benar kan mendekam di penjara selama 74 hari. Ya ini gak dikeluarkan dengan cepat. Dan Barton ini emang sengaja udah aku masuk penjara aja. Ini sebagai cara aku untuk mengakhiri kelakuan buruk itu dan mengakhiri ketergantungannya pada alkohol. Bertobat lah. Bertobat. Ya, pengennya. Jangan khawatir. Ya. Masih ada lagi kelakuan ini. Si Barton ini. Setelah saya lahir ini emang ngaco nih orang. Waktu itu ya mungkin udah lama dari kasus yang dia terakhir ya. Pada tahun 2016 si Barton ini dijatuhi hukuman oleh FA. Atas sejumlah pelanggaran atau ya yang berkenaan dengan perjudian. Iya. Jadi selain tadi kekerasan dia juga judi. Iya, emang lengkap ini kasusnya. Ya, belum ada sih kayaknya, tapi ya semacam lah. Nah, katanya si Barton ini melakukan 1260 taruhan selama satu dekade dan 30 diantaranya berhubungan dengan timnya sendiri. Jadi mungkin ya dia terlibat mafia bola lah. Itu kan setahun 120. Berarti seminggu dua kali kak. Benar. Dan ya itulah gadia juga mungkin pada akhirnya. Nah si Barton ini harus menjauh dari dunia sepak bola selama 18 bulan. Sejak 26 April 2017. Nah mungkin waktu itu dia tobat lagi. Tobat lagi. Sampai pada akhirnya Juli 2021. Dia menyerang seorang perempuan. Seorang perempuan. Di London. Dan perempuan itu jangan salah. Itu istrinya sendiri. Jadi mungkin dia udah bingung mau nyerang siapa. Jadi dia istrinya sendiri ya? Aja. Iya. Nah. Setahun setelah persidangan pada Maret 2022 dia terbukti kalau melakukan kekerasan seksual pada istrinya. Waktu itu dia menendang kepala dan mencekiknya. Ini tuh terjadi karena si Barton ini didakwanya dia karena mabuk berat. Dan dia tuh ya biasalah terlibat cekcok dengan istrinya. Dengan istri. Itu 2022 berarti baru tuh sekarang mungkin lagi di penjara ya. Kita tunggu lagi kelakuan aneh dia berikutnya. Tapi karena kita udah sampai di stasiun Nagrek. Bisa pasti di Nagrek lagi. Kenapa kita turun di Nagrek ya? Hey, itu tadi bahasan kita ya. Soal, waduh panjang banget ya. Ada yang kebiasaan unik. Ritual, ada bonus-bonus. Ritual. Ada yang kontroversi juga tadi ya. Tapi yang diingat pasti kelakuan si Barton. Banyak banget. Betul. Yang Alika paling suka yang mana? Gak dong, kalau misalnya saya suka kelakuan dia melukai istrinya nanti saya yang diserang gimana. Kalau saya suka yang kayak misalkan dia lagi rokok. Mau dimatiin, matiin kemana ya? Mata lu dah. Itu kayaknya dia perlu dirukiah deh. Kayaknya ada setan. Atau yang harus berendam di sungai Zambezi. Dan akhirnya dimakan buaya. Terus dia masuk, ada yang marah gak? Atau minimal dia dipukul Jirayu tadi tuh. Buat balas dendam anjir. Kasian itu fans CCTV-nya. Itu tadi bahasan kita ya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 8 malam. Buat Anda yang ketinggalan, jangan lupa untuk menyaksikan propaganda di YouTube legalaga.id. Kalau itu versi uncensored. Bener. Dan versi panjangnya. Karena ini kalau di TV itu pasti dipotong. Iya. Nah, yang kejadian Bartonnya tadi ada kalau di itu. Kalau di TV enggak ada. Karena kekerasan. Ya, saya Alika dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti kekerasan. Salam naik kereta. BUMN terbaik. Erick Thohir, jangan jatuh sini. Kenapa endingnya itu?